Storytime, say. Zona Mio adalah seorang pembunuh berantai asal Korea Selatan di mana ia telah menghabisi 14 korbannya dan melukai 19 warga dari tahun 2004 sampai 2006, say. Sadisnya, dia adalah korban yang ia habisi merupakan anak-anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang sebelumnya ia culik dan disetubuhi terlebih dahulu, say. Zona Mio lahir di Jiangsu, Korea Selatan pada tanggal 17 April 1969, say. Motif yang melakukan pembantaian tersebut adalah untuk balas dendam karena saat ia masih berumur 10 tahun, ia juga bertemu mendapatkan pelecehan dari seorang laki-laki, say. Sekali cerita, ia difonis hukum mati pada tahun 2007. Walaupun 2 tahun setelah fonis diputuskan, ia gantung diri di sedang kantong plastik yang ia sambung menjadi panjang dan ia pun tewas saat perjalanan ke rumah sakit, say.